have your attention, please? You gotta move, ladies. Hey. You gotta back to the 80s. Haha. Seanggun mawar yang sedang mekar bagaikan terjebak, hatiku pun meledak. Yang tak pernah terjadi kini ku alami sejak kehadirannya. Burung-burung bernyanyi, alam berwarna-warni, mentari di ujung rambutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Ames pada hari ini. Seperti janji kita minggu lalu, bahwa setiap kesempatan Ames hadir di YouTube akan selalu menampilkan guest star yang sangat keren. Dan kebetulan malam hari ini guest star kita adalah Dian Ekawati. Wow. Dia adalah penyanyi, tokoh masyarakat dan juga public figure. Apa kabar, Kak? Baik, alhamdulillah. Nah, gimana kesibukan selama pandemi ini gimana, Kak? Ya mungkin kebanyakan bukan hanya saya tapi juga teman-teman tak yang lain juga. Tidak hanya musisi tapi saya kira semua terdampak ya. Ya. Tidak jauh-jauh dari tempat tidur, makan, televisi, makan, tidur ya. Kalau lagi bete ya kita karaokean. Seperti itu ya. Berhubung
karena job kita yang sebelum pandemi itu sudah disusun sedemikian rupa, atau pas ada musibah pandemi ya, COVID-19 ini, mau tidak mau itu sangat berpengaruh sekali. Kita 3 bulan, 4 bulan bahkan kita hanya di rumah saja. Jadi ya kegiatannya gak jauh-jauh dari itu. Tapi alhamdulillah sekarang pelan-pelan mulai kembali lagi beraktivitas di dunia pernyanyian. Mudah-mudahan persilatan berlanjut ya. Mudah-mudahan semua fasilitas untuk penyanyi dan juga buat musisi di Makassar mulai bangkit kembali. Betul sekali. Dan seperti yang kita tampilkan hari ini, Dian Ekawati, sebagian besar dan mungkin seluruh penyanyi dan juga musisi dari Makassar sudah mengenal ya. Tapi mungkin penyanyi-penyanyi yang masih baru-baru mungkin pengen mengetahui lebih dekat tentang sosok beliau. Wow, kira-kira Kak, awal karir dan perjalanan sebagai seorang penyanyi bisa diceritakan kepada kita semua? Sebenarnya bakat pertama yang terlihat ketika saya masih SD itu baca puisi justru. Oh, jadi bukan penyanyi dulu, baca bukan puisi dulu. Baca puisi dulu karena nah, kebetulan ikut lomba baca puisi. Piala yang terkumpul itu dari baca puisi waktu masih SD. Iya. Kebetulan ibu saya itu kan di Samarinda ikut majelis taklim. Oh, punya grup kasidah. Waktu itu mereka butuh vokalis. Umur saya 8 tahun waktu itu. Butuh vokalis. Jadi dicarilah anaknya siapa ya? Ibu-ibu yang punya anak yang berani tampil, dipanggil lah diriku. Waktu 8 tahun berarti kelas 2 SD ya. 2 SD, iya. Nah, udah nyanyi. Coba nyanyi lagu kasidah, akhirnya bisa, akhirnya ikut. Akhirnya di situ vokal terasah di lagu kasidah. Ya. Nah, kebetulan di sekolah SD saya itu kegiatan seni waduh luar biasa. Jadi bukan hanya baca puisi, menari juga. Nah, suatu saat ada lomba menyanyi tingkat SD. Ya. Waktu itu kan zaman-zaman dulu tahun 80-an kalau ada Hari Pendidikan Nasional, wah lomba nyanyi. Tapi ada yang lucu, bukan lomba nyanyi solo, paduan suara tingkat SD seprovinsi Kalimantan Timur. Oh, jadi awalnya dari Kalimantan. Paduan suara ya di Samarinda waktu itu masih SD-nya kan saya di sana. Dari paduan suara dulu. Jadi bukan jadi tidak langsung mantap jadi penyanyi solo ya? Yang menonjol justru baca puisi. Setiap juara lomba baca puisi, juara lomba baca puisi. Nah, ikut paduan suara. Nah, disinilah fondasinya saya bisa mengenal how to be a good singer itu dari guru, guru vokal saya. Jadi waktu itu kita diajarkan solmisasi, diajarkan bagaimana bernyanyi itu yang benar. Jadi kalau di paduan suara tuh ada harmonisasi. Ya, kita nyanyi nggak boleh mulut nggak dibuka. Pernah suatu saat kita nyanyi terus padamu dipukul kaki kita pakai rotan. Jadi ternyata menyanyi itu tidak hanya sekedar menyanyi. Tidak ya? Sekedar ada menyanyi. Caranya yang di benar situ ya. Di situ saya mengenal bahwa nyanyi itu memang harus buka mulut. Bahkan guru saya ingat Ibu Maria namanya sama Ibu Sri itu dimasukin tangan jarinya. Tangan? Tiga jari. Masuk. Supaya muntah nggak? Enggak. Bayangkan mulut SD itu kita disuruh membuka mulut selebar-lebarnya supaya jelas artikulasi. Dan benar artikulasi tujuannya ya. Artikulasi. Jadi benar waktu itu kita ikut lomba paduan suara dan akhirnya untuk tingkat provinsi kita juara satu waktu itu. Wow. Tingkat Kalimantan Timur. Jadi SD saya juara satu. Nah, disitulah mulainya. Nah, kenapa waktu itu saya sehubungan dengan pertanyaannya Justin? Kok bisa ikut lomba nyanyi? Nah, waktu lulus SD, bapak saya pensiun dari Kakanwil Departemen Penerangan waktu itu, Kalimantan Timur, disuruh pulang Kak Kodong ke Makassar. Wow. Sampai di Makassar, di Makassar lulus SMP, mulai ternyata di Makassar saat itu, wah, setiap ada event, baik itu Hari Pahlawan, Hari Pendidikan Nasional, Hari Anak, semua selalu ada lomba-lomba. Ikut Mak Kodong lomba menyanyi. Saya masih ingat lagu pertama itu. Lomba dalam rangka 17 Agustus. Saya masih SMP kelas 2. Lagu Perjuangan. Saya masih ingat itu laguku. Pantang Mundur. Yang ada kan anak Karang Taruna itu di daerah Tinumbu sana. Saya ikut tingkat Kota Madya tahun 85. SMP kelas 2.
Tapi sebelum itu sebenarnya saya sudah tampil di TVRI. Iya. Di TVRI pertama kali tampil itu acara bingkisan untuk anak SMP kelas 1. Saya sudah tampil, tapi waktu itu belum ikut lomba. Nanti mulai pertama ikut lomba itu SMP kelas 2, lomba lagu perjuangan, iya. Lagu pantang mundur. Kenapa tuh bisa juara 1? Langsung juara 1. Waktu wow. Itu SMP kelas 2. Nah, itulah. Ikut-ikut awalnya kalau ditanya kenapa, ya udah karena sering tampil di TVRI mungkin orang sudah mulai mengenal, oh iya Dian Ekawati tampil di acara TVRI masih kanak-kanak, ikut lomba sampai SMA. Akhirnya oh iya tadi lupa cerita kalau kasidah dulu saya dibayar pakai apa, pakai buku, pakai payung. Jadi ikut paduan suara. Ya. Ikut kasidah. Lomba baca puisi. Lomba lari. 10 km dengan... untuk anak-anak di sana tuh masih kecil ya. Tapi nyambungnya di mana nih Kak? Lomba lari dengan nyanyi. Mungkin spiritnya kali ya. Oh, biar ngatur nafasnya. Ada tombol di waktu itu. Jadi setiap mau ikut terus saya aktif di kepramukaan ya, juga ya. Di siaga. Jadi nanti di Makassar lanjut lagi pramuka penggalang. Jadi saya penuh masa kecil saya, masa remaja alhamdulillah kenyang dengan berbagai kegiatan. Jadi justru di Makassar inilah titik balik di mana penuh dengan lomba-lomba. Lomba ya. Nyanyi, lomba baca puisi, saya lomba pidato, saya lomba melukis, saya lomba lari lagi, lari antar SMP. Wow. Pekan olahraga siswa antar SMP waktu itu saya lari 1500 lari cepat waktu di Stadion Mato Angin. Saya masih ingat betul, makanya nih agak-agak kesebelasan dulu nih. Wajah ribuan betis kesebelasan gitu. Jadi ini betul-betul penyanyi yang multi talenta ya. Ya itu pertanyaannya. Semuanya bisa. Barangkali begitu kan. Nah, itu yang harus dimiliki oleh penyanyi-penyanyi dari mungkin passionnya ya. Saya harus dulu, seperti itu ya. Saya dulu apa kalau prinsip saya dulu gini, kok dia bisa saya enggak bisa? Nah, itu. Ya, saya baca itu yang wajib puisi. Dimiliki. Semuanya. Terus kalau saya lomba baca puisi, saya baca puisi sebelum lomba, saya baca puisi di depan kakak-kakak saya. Jadi yang juri itu kakak-kakak saya. Terus di depan cermin. Begitu juga lomba nyanyi. Itu yeah. Itu untuk belajar vibra pun kan dari SD sudah yeah. Diajarin vibra. Nanti pas di sini, wah betul, sainganu gila. Ternyata di Makassar itu dari saya waktu kecil, gila yang ikut suaranya keren-keren. Bagus-bagus. Ya, dari SMP, mulai SMP masuk SMA, wah lebih dahsyat lagi. SMA saya ikut lagi, lomba nyanyi, terus di TVRI sering isi acara gitu. Jadi itulah awalnya, sampai nah, sekarang. Sampai sekarang itu Kak, sekitar berapa tahun itu? Ya, oke, 84 saya nyanyi di TVRI, tetapi wow. Belum profesional. Nanti profesional tahun 1987. Honor nyanyi pertama saya. Kalau hitung-hitung 25.000. 25.000. 25.000. Honor pertama. Tetapi honor pertama keluar kota ke Mamuju waktu itu pertama kali. Ya. Kota yang pertama saya datangi di luar dari Makassar adalah Mamuju. Honor saya waktu itu 75.000. Dan itu sudah jadi perbincangan. 87. Jadi sampai sekarang. Jadi profesional dari 87 sampai sekarang berapa tahun? Banyak. 33 tahun. Ya. Nah, selama 33 tahun itu Kak, yang prestasi yang udah didapat diraih, karena yang seperti yang saya dengar pernah go international, pernah sebagai juara nasional juga, sebagai juara yang di Makassar juga, banyak pasti ya. Oh my gosh, banyak sekali. Tapi saya berkesan. Saya berterima kasih selain kepada guru-guru saya waktu SD mengajarkan saya bagaimana menjadi penyanyi terbaik. Saya berterima kasih saya dilahirkan sebagai anak Bugis Makassar, saya lahir di Makassar dan di Makassar ini saya menemukan berkah yang luar biasa Allah berikan karena di Makassar inilah kemampuan talenta saya terasah sekali. Jadi kompetisinya berjalan dengan baik, kita dibentuk dari mental kita juga dibentuk. Jadi kalau ditanya apa prestasi? Duh. Kita mulai dari mana? Dari tahun 84 sampai. Oke. Yang jelas 85 juara 1 lagu-lagu perjuangan. Juara 1. Tingkat Kota Makassar. Ya. 85. 85. Iya. Kemudian 86 saya ikut lomba nyanyi itu 86 berarti masih SMP ya. Iya. Antar OSIS. Iya. Ya, juara nyanyi pop waktu itu masih juara 1 juga waktu SMP PGRI. Kemudian masuk SMA. Nah, SMA itu mulai 87 ya. Berarti udah tampil TVRI juga.
87 belum, 87 saya juara lomba baca pidato, juara pidato yang diadakan oleh Partai Golkar waktu itu, juara pidato. Dan juara diadakan oleh IKIP, waktu itu masih IKIP, ya. Cerpen, membaca cerita pendek. Cerpen, ya. Cerita, dalam rangka bulan bahasa tahun 87. Kemudian tahun 88 saya juara satu pop singer yang diadakan oleh BPLP, tingkat wow. Sulawesi Selatan. Saya masih ingat itu lagu wajibnya Cinta. Titik Puspa, ya, ya, itu. Kemudian tahun 88, 89 saya ikut Suara Remaja Finolia, mungkin masih ya, ingat ya. Suara Remaja Finolia 87 saya ikut, tapi waktu itu sampai juara 2 saja. Ikut lagi tahun 89 saya juara 1 dan dikirim ke tingkat nasional saya juara 2. Waktu itu saya bersama Carlos Saba, Anitna, ya. Ya. Dan waktu itu mentor saya langsung Ruth Sahanaya, wow. Tahun 89 ya. 89. Nah, di tahun yang sama, 88 juara 2. Ya. Ikut 89 juara 1 di kita nasional juara 2. Okay. Jadi tahun 1989 kalian ikut bintang radio dan televisi waktu itu, tapi ya. Jenis lagu keroncong. Nah, alhamdulillah waktu itu masuk ke final dan juara 2 waktu itu. Jadi tidak jauh-jauh dari 1 2 1 2. Ya, alhamdulillah. Mulai dari 84 sampai 89 ya, itu ceritanya. Itu 1 2 1 2 ya. Nah, alhamdulillah. Nah, 89 saya ingat, ada momen yang paling saya ingat. Dulu ada satu acara namanya Jazz on the Beach. Yang main waktu itu Chandra Darusman, Bubi Chen, almarhum. Wow. Satu-satunya penyanyi Makassar yang diiring itu Kadian. Ya, waktu itu langsung ditantangin lagu Route 66. Yeah. Itu kan lagu, itu lagu berat banget. Dan yeah. Langsung disuruh, nyanyi lagu itu. Ini lagu apaan, umur segitu. Yeah. Tapi itu tadi, ini challenge. Karena kebetulan Kodong, saya ini suka sekali belajar. Bayangkan di tahun 89 itu banyak kegiatan. Selain itu, selain juara bintang radio, saya pernah tampil di acara Unhas waktu itu yang mengadakan namanya. Tapi sekarang udah gak ada. Music Open Air. Udah gak ada itu namanya, lupa ya. Musik Kampus. Yeah, Musik Kampus. Tahu lagunya apa? It's the final countdown. Lagu rock, rambut kalian yang masih panjang nyanyi lagu rock. Jadi oh iya, dulu rambutnya kalian itu panjang banget tuh. Segini. Lagu keroncong, jazz, dihajar lagi dengan lagu rock. Jadi, alhamdulillah puas banget itu ikut lomba-lomba. Dan akhirnya masuk tahun ke-90 ada lagi lomba satu. Lomba lagu-lagu perjuangan dalam rangka hari ulang tahun BKKBN. Tapi dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Saya ingat betul lagu wajibnya Indonesia Jaya, diadakan di DKM ya, Makassar waktu itu, tingkat Sulawesi Selatan. Nah, waktu itu wah yang jago-jago nyanyi. Wah, waktu itu udah jago-jago nyanyi di zaman itulah kita bertanding waktu itu. Alhamdulillah juara satu. Itu pas kelas 3 SMA ya, tahun 90. Nah, setelah juara itu tiba-tiba ada satu lomba yang begitu fenomenal karena diadakan di tingkat Asia. Jadi diseleksi cuma berapa kota besar Indonesia ya, Makassar, Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, ya itu aja 5 kota besar. Ya. Itu ya seperti sekarang ya acara-acara kompetisi yang kita marak lihat di stasiun TV ya. Yang antriannya sampai ribuan ya, orang. Makassar waktu itu pesertanya 4.000. Wow. Untuk Makassar saja 4.000. Dan disaring sampai 10 peserta, finalnya di gedung Balai Manunggal ya dulu ya, sekarang apa tuh nama gedungnya Balai Manunggal jalan, apa tuh di Jalan Ratu Sudirman ya, Jenderal Yusuf bukan ya, benar ya, ya. Dulu kita finalnya di situ dan alhamdulillah jurinya waktu itu Purwacaraka, Tri Utami, nama kompetisinya waktu itu Pioneer Karaoke First Championship. Ya, itu pernah. Ya, Pioneer Karaoke Championship First Asia. Jadi Asia pertama tahun 91. Alhamdulillah juara satu. Satu lagi. Dikirim ke Jakarta untuk ikut tingkat nasional. Nah, untuk ikut di tingkat nasional ini saya berhadapan dengan jago-jago nyanyi. Di antaranya salah satunya ada Orbar Amputra, ada Koni Maria Mamahit yang nyanyi lagu Balada Palaut, itu wakil dari Sumatera waktu itu ya. Aduh keren-keren, kita diadakan waktu itu finalnya di Hotel Hilton. Yang jadi Yuri, Elva Shishoria, Wike Gur, termasuk Purwacaraka juga.
Trie Utami dan banyak sampai 9 juri waktu Chandra Darusman, 9 juri. Pokoknya musisi top hebat Indonesia. Itu enggak sembarang juga nyanyi. Waktu itu saya nyanyi, kalau di Makassar saya juaranya bawa nyanyi lagu Kekasihku Januari yang Biru. Iya. Di Jakarta saya lagunya Barbara Streisand, The Way We Were. Wow. Di tingkat setelah saya juara tingkat nasional dikirim lagi ke tingkat Asia di Singapore. Wow. Ya, waktu itu juara. Alhamdulillah wakil Indonesia juara satu dikirim sana lagunya antara Anyer dan Jakarta yang memilikan Kang Purwacaraka disuruh bawa lagu Indonesia jangan lagu barat ya. Supaya kita representasi orang Indonesia bahwa Indonesia juga punya banyak karya yang bagus ya, betul sekali. Yang lawan-lawannya wow orang Filipin waktu itu kalau ya. Orang Filipin tapi menikah dengan orang Singapore itu yang saingan paling berat waktu itu. Ada dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Malaysia, Brunei, yeah. Dan jurinya juga nggak main-main. Artis-artis top dari Jepang, dari masing-masing negara, yeah. Yang musisi-musisi hebat dari Indonesia Purwacaraka waktu mewakili. Dan alhamdulillah di tahun 91 saya berhasil menjadi juara satu the best lagi. Female singer. Wow. Dan alhamdulillah waktu itu dapat 10.000 US dollar. Uangnya dan piringan emasnya ada dan hadiah dari itu saya diminta rekaman di Musika Studio waktu itu yeah. Ya di Musika itu tahun 91 kasihan ya udah berapa long long time ago dan tahun 91 itu saya diutus ke Jepang untuk menjadi bintang tamu di acara yang sama tapi tingkat nasionalnya di sana yeah. Saya bawa lagu One Moment in Time dan wakil dari Indonesia waktu itu bawa apa saya lupa pokoknya kita tampil di situ representatif dari Indonesia juara Asia kan tampil di situ. Sepulang dari situ 91 saya harus berangkat ke Jakarta rekaman tapi ya sayang sekali netizen ya fansnya Ames Band nah waktu itu orang tua saya nggak ngasih karena anak gadis dibilang walaupun ini juara kamu harus rekaman di salah satu label rekaman ternama di Indonesia tapi sayang sekali orang tua tidak mengizinkan waktu itu ya. Tidak berani memberikan anak gadisnya berangkat sendiri ke Jakarta jadi apa boleh buat waktu itu kesempatan untuk menasional saya lepaskan saya ikhlas lepaskan kemudian 91 tetap aktif saya masuk kuliah tahun ya. 91 di kampus saya aktif berorganisasi tapi aktif juga nyanyi jadi alhamdulillah tetap tersalurkan tersalur ya. Jadi nyanyi betul. Tapi dari dulu saya sepanjang karir saya cuman satu kali nyanyi reguler nanti saya ceritakan di yeah. Tahun berapa. Nah, kemudian tahun 91 92 93 terus aktif di kampus akhirnya ada namanya Pekan Seni Mahasiswa tingkat yeah. Nasional yang dikenal oleh anak-anak mahasiswa adalah Peksiminas. Yeah. Tahun 93 adalah tahun pertama diadakannya Peksiminas yeah. Di Bali. Nah, ya, Bali. Betul. Bali. Betul. Waktu itu saya dari Universitas Muslim Indonesia mewakili untuk seleksi tingkat provinsi dan juara satu untuk jenis lagu hiburan wanita. Dikirimlah ke Bali untuk tingkat nasional. Pernah nggak sih kira-kira kak ya. Dapat juara tiga atau juara lima dari tadi satu dua? Alhamdulillah mainannya satu dua. Lebih banyak satu ya? Nah, ya alhamdulillah. Jadi saya dikirim ke Bali waktu itu juara dua. Juara dua tahun 93 ya. Juara satunya orang Semarang anak dari Semarang waktu itu ya wah heboh lah ceritanya waktu itu tapi itu pengalaman luar biasa tahun 95 disuruh ikut lagi kan masih mahasiswa ya. Nih nah, ikut lagi tahun 95 Peksiminas yang kedua ikut 95 kita ikut Peksiminas lagi dan sama jenis hiburan wanita dan itu sama alhamdulillah juara satu lagi dimana, tuh, dikirim lagi ke Jakarta. Jakarta ya. Ya. Peksiminas yang kedua. Peksiminas yang kedua. Dikirimlah ke Jakarta bersama sahabat saya waktu itu untuk prianya ada Kak Hendra Dores waktu itu ya. Beliau mewakili kampusnya dari teologi ya, saya UMI dan tingkat nasional alhamdulillah wah enggak nyangka sekali. Juara satu putra dan putri dari Sulawesi Selatan. Diambil semua. Dari Sulawesi Selatan. Wow. 95 waktu itu ya. Tahun 95 oke. Okay. Saya pikir udah selesai, tapi ternyata tahun 96 saya ikut bintang radio lagi. Nah, kita ikut bintang radio lagi tingkat
Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini jenis lagu hiburan. Ya ada bekal juara tingkat nasional tapi gak menjamin itu. Saya masih merasa saya masih kurang. Ikut lagi kita tahun 96 Bintang Radio dan Televisi jenis hiburan. Wanita ya. Juara 1 tingkat provinsi. Ikut lagi tingkat nasional. Nah di TVRI waktu itu secara langsung ya, tahun 96 ikut ternyata juara 2. Juara 2 di tingkat nasional jenis hiburan wanita 96. Kemudian dari hasil juara Bintang Radio itu dan Pekan Seni Mahasiswa, saya juara 1 tingkat nasional. Saya dihubungi waktu itu oleh organisasi PAPRI, Persatuan Artis Pencipta Lagu seluruh Indonesia. Saya dihubungi oleh Mas James F. Sunda dan Erens F. Mangalo yang menciptakan lagu Di Bukit Indah Berbunga. Tapi kalau James F. Sunda tahu dong ya, Engkau lilin-lilin kecil ya. Saya dihubungin, Dian, kamu ikut lomba cipta lagu se-Asia. Tapi kamu bukan dilombakan penyanyinya, tapi yang dilombakan adalah lagunya. Saya bilang, tapi yang ikut siapa? Yang cipta lagu. Tapi yang ikut semuanya dari 10, 9-nya artis Jakarta semua, artis Indonesia semua. Satu-satu hanya dari Makassar. Waktu itu kami tampil di acara Gebiar BCA siaran langsung. Saya sama almarhum Glenn Fredly. Waktu itu Warna masih namanya Geronimo. Geronimo waktu itu. Kemudian ada Abby Club, ada Tri Utami juga tampil waktu itu, ikut jadi peserta lagi yang dilombakan Mbak Ii ya. Waktu itu ikut juga karena yang dilombakan lagunya. Waktu itu saya bawakan lagu judulnya Katakan ya, kita tampil di acara Gebiar BCA tahun 96 setelah sepulang dari Bintang Radio. Kemudian selepas itu, walaupun lagu saya tidak juara, tapi saya punya pengalaman luar biasa karena lagu itu dibuatkan album sebenarnya. Tapi tahun 98 ada kejadian. Tapi sebelum tahun 98, saya masih tahun 97, saya diminta untuk mewakili Indonesia di ajang Pekan Seni Mahasiswa se-Asia Tenggara di Brunei Darussalam. Waktu itu, alhamdulillah kami terpilih menjadi The best performance from Indonesia. Saya nyanyi lagu Jawa tapi pakai baju bodoh. Suwe ora jamu, jamu ketong telong, suwe ora ketemu. Tapi tetap pakai baju bodoh. Iya, tapi yang iringi luar biasa kawan-kawan saya, anak-anak isi Jogja. Mereka orkestra, salah satu adalah Mas Oni yang biasa mengiringi. Mas Oni adalah Mas Wani yang mengiringi kita waktu itu dan kawan-kawan. Juara, kita pulang 97. Kemudian ingat tadi memang saya lagu-lagu saya lomba cipta lagu se-Asia itu dalam bentuk rekaman. Tapi tahun 98 rencana album itu keluar. Tapi terjadi kerusuhan tahun 98. Iya, betul. Studio kita ikut dibakar waktu itu. Maka dengan master-masternya terbakar. Jadi belum lagi, gagal lagi punya album. Iya, itu ceritanya. Jadi 98 berlalu itu saya sudah diwisuda tahun 97. Saya diwisuda tahun 97. Nah, setelah tahun 1997 sepulang dari Pekan Seni Mahasiswa tingkat Asia Tenggara. Kemudian diwisuda dan masuk 98, masuk ke 99. Nah, saya lupa cerita, tahun 91 kan saya untuk pertama kali rekaman tuh di Surabaya, album perdana waktu itu bersama Macica Muhtar. Tahun 91 lagu Indo Logo. Tahu banget. Nah, ya kan? Itu lagunya heboh. Nah, tapi dari sejak 91 sampai 2000 itu enggak ada lagi album. Bener-bener dari tahun 91 vakum dari 92 sampai tahun 2000. Nah, tahun 2000 lanjut buat album waktu itu. Untuk album yang kedua, lagu Anak Kamase. Sama Tanah Ogi Wanuaku, Sulawesi Parasanganta bersama Kak Agus Yusuf dan Ibu Murtini Soeharto waktu itu ya. Ya, tahun 2000 masuk AIDS, ada tawaran rekaman tingkat nasional. Dan ini saya pikir waktu itu itulah menjawab semua pertanyaan orang, kapan menasional waktu itu tahun 2000. Dan ternyata setelah
melalui proses, udah ke Jakarta, udah potong rambut, udah jadi 10 lagu, udah rekaman, udah bertemu dengan musisi-musisi besar Indonesia, tahu-tahu albumnya nggak keluar sampai sekarang, ya kan? Akhirnya terus melalui itu, tapi ada tahun 2000 itu ada peristiwa yang sangat menurut saya membanggakan, karena saya dipilih oleh Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan untuk menjadi duta waktu itu, duta wisata dan spoken person. Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan di International Tourismus Börse di Berlin, dan kita kayak keliling Eropa. Waktu itu saya satu-satunya seniwati yang mewakili Sulawesi Selatan. Jadi keliling Eropa, Prancis, Belanda, juga Jerman, ya. Itu sesuatu yang buat sangat saya banget, ya kan? Sangat bersyukur bisa mengalami momen waktu itu ya. Tahun 2000. Dan di tahun 2000 ini juga saya dapat pulang untuk rekaman, tapi lagi-lagi mungkin Allah belum izinkan waktu itu, jadi gagal lagi rekamannya. Ya, terus nyanyi seperti biasa, nyanyi terus, ikut organisasi, nyanyi seperti biasa. Sampai akhirnya tahun 2009 saya pada satu titik mengambil kesimpulan, saya tidak akan pernah lagi berharap pada siapapun selain di atas kaki saya sendiri. Saya ngumpulin uang sedikit demi sedikit untuk membuat sampel. Kemudian saya ke Jakarta menemui sahabat saya yang mempunyai link. Kebetulan waktu itu ada sahabat saya bernama Irwan Simanjuntak yang membuatkan lagu-lagunya Glenn, yang membuat lagunya Rio Febrian, yang membuatkan lagu-lagunya Project Pop. Salah satu karyanya adalah Dangdut Is The Music My Country. Itu sahabat saya yang memang juga besar di Makassar, dan itu yang banyak membantu saya sehingga saya bisa waktu itu berhasil membuat satu keyakinan diri saya bahwa saya mampu menembus nasional. Tetapi ternyata perjuangannya tidak sampai di situ. Keliling lagi nyari label. Waktu itu setengah mati. Dan pada akhirnya di tahun 2012 ketemu label yang namanya Eleven Music. Disitulah single pertama saya keluar yang berjudul Tanda-Tandanya di tahun 2012 akhir, dan 2013 launching, dan begitu seterusnya. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa keluar lagi single-single berikutnya. Nah, cerita tentang lagu Tanda-Tandanya itu prosesnya gimana? Ya, proses itu tadi, karena saya ingat betul kenapa pasti milih lagu itu. Saya pertama kali tampil di acara Hiburan Lepas Senja di TVRI tahun 87 setelah masa anak-anak lewat. Ada acara di TVRI Stasiun Ujung Pandang, dulu paling top banget deh ya. Itu acaranya Hiburan Lepas Senja. Lagu yang pertama saya bawakan waktu itu adalah Tanda-Tandanya. Nah, waktu itu diskusi tuh, kira-kira recycle waktu itu kan lagi booming yang recycle. Tetapi setelah melalui diskusi panjang, maka dipilah lagu Tanda-Tandanya di aransemen sedemikian rupa. Dan dimasukkan dengan rap ya. Ada J-Flow. Nah, J-Flow salah satu rapper yang ternama saat ini ya. Yang tadi di kolaborasi sama Fadli. Fadli ya, vokalis Ems Band. Betul. Dan untuk pemilihan lagu itu juga sebenarnya melalui proses juga. Tapi akhirnya diputuskan itu lagu dimuat aransemen yang berbeda gitu. Tapi keren. Ya alhamdulillah waktu itu sempat menembus. Saya main ke Bali, diputar di radio Bali, di Jogja juga diputar, dan di Jakarta sempat diputar radio swasta nasional. Sempat menembus dua besar, tiga besar waktu itu di apa namanya top lagu-lagu Indonesia lah begitu. Tahun 2012, 2013 ya launching ya waktu itu di salah satu mall ternama di Jakarta. Oke, setelah sekian banyak perjuangan dalam menempuh menjadi seorang penyanyi, sekarang itu bisa total berapa ya? Oke. Okay. Album yang sudah 91 Login Logo, kemudian 2000. Ya. Irama Baru Record tadi Supranada ada di record. Di Irama Baru Record saya ada sekitar 5 termasuk Sare Sarengku yang terakhir tahun 2009. Ya. 2009 ya, udah lama. Jadi itu di luar dengan kompilasi-kompilasi yang banyak itu, dan sampai sekarang belum bikin lagi. Jadi itu kalau misalnya kita buka di YouTube, Dian Ekawati, semua keluar daerah semua. Gitu ya. Aduh, sangat identik dengan lagu-lagu daerah ya. Tapi nggak apa-apa, saya bangga banget kalau dibilang, oh Dian Ekawati penyanyi lagu daerah ya, nggak apa-apa. Karena lagu daerah itulah yang bawa saya keliling dunia. Siapa lagi yang bisa membangun daerah kita kalau kita bukan sendiri? Kita betul. Sendiri. Ya. Betul. Ya. Dan berbicara tentang
menjadi seorang penyanyi. Okay. Mungkin pada zaman-zaman kalian dari tahun 84 itu yang bisa mewadahi sebagai seorang penyanyi itu mungkin banyak ya. Nah, dibandingkan dengan yang sekarang ini ada kita berbicara tentang event organizer, juga ada wedding organizer. Mm-hmm. Itu juga bisa sangat membantu buat musisi dan juga penyanyi untuk bisa menyalurkan bakatnya di bidang seni ya. Nah, kira-kira menurut Kak Dian sendiri sebagai seorang penyanyi yang sudah malang melintang ke dunia internasional, persilatan malah ya. Yes. Efek positif dan efek negatif dari adanya wadah-wadah seperti ini apa? Iya. Kalau menurut saya yang positifnya dulu bahwa dengan adanya event organizer, wedding organizer, kesempatan untuk tampil buat talenta-talenta muda yang luar biasa di Makassar ini semakin terbuka. Hanya saja kadang, nah ini dia. Oh, ini sisi. Yang tadi itu kita tampil dikasih. Tapi jangan dulu, Kak, jangan dulu. Karena ngomong-ngomong tentang Kak Dian ini sendiri, mm-mm, jangankan manusia. Iya. Ya. Laron pun ada di sini. Iya. Kan, loh. Ya. Ya, berarti memang auranya tuh bagus banget ya. Aura mau hujan. Aura mau hujan. Enggak apa-apa. Makassar kan memang sudah masuk musim hujan tuh kan? Tuh. Tapi dilihatin Kak Dian doang. Iya. Saya enggak. Padahal berarti saya belum mandi. Berarti artisnya memang di sini. Aura. Oke, lagi nih Kak. Gimana dari sisi positif dan negatifnya? Ya, itu tadi kita justru berterima kasih dengan banyaknya event organizer, wedding organizer. Kita diberikan banyak kesempatan, diberikan ruang untuk itu. Cuma memang sekarang kembali lagi kepada pelaku seninya, dalam hal ini penyanyi. Being a professional singer itu enggak gampang. Menjadi penyanyi yang profesional itu enggak gampang. Tidak gampang. Betul. Jadi kadang-kadang gini, kita nuntut dibayar mahal. Tetapi kita tidak memperlihatkan dulu prestasi kita, kualitas kita. Jadi jangan dulu menuntut dibayar mahal kalau kita tidak bisa memberikan dulu yang terbaik. Itu prinsip saya dulu. Ya. Tetapi di sisi yang lain, saya juga kadang-kadang merasa, maaf ya dalam tanda kutip, miris. Karena kadang-kadang kita masih mendapatkan hal-hal yang sifatnya diskriminatif. Ya, tidak semua ya. Tidak semua. Event dan tidak semua event organizer. Tetapi itu saya bilang, sekarang kita jangan cari-cari salahnya mereka. Sekarang kalau Anda ingin dihargai, mau dihargai sepantasnya, tunjukkan prestasi. Bagaimana tunjukkan prestasi? Nah, ini pertanyaannya. Ini bisa kasih tips sebenarnya. Mau tahu enggak? Tipsnya seperti apa, Kak? Ya kadang-kadang penyanyi gini. Sudah dikasih mikodong penampilan satu kali saja, dia bilang, Jami cantik-cantik deh, ke 250 jaki dibayarkan. Oh, kembali lagi masalah. Itu tadi, dia menampilkan something yang dia bilang, saya kan cuma dibayar segini, ngapain saya tampil all out? Ya. Padahal no one knows, gak ada yang tahu kalau kita tuh dibayar berapa. Ya. Jadi ketika kau mendapatkan kesempatan sekali, do the best. Berikan yang terbaik yang kau punya, all out tampil. Karena saat itu yang menyaksikan kau banyak, yang menyaksikan dirimu itu dari berbagai latar belakang. Maka dengan sendirinya orang akan memberikan penilaian bahwa kau termasuk penyanyi yang baik, hebat, luar biasa. Itu kembali lagi karena effort kita itu kan menghasilkan sesuatu kan. Jadi sebenarnya penyanyi itu memang, penyanyi maupun musisi itu memang harus diberi challenge ya. Challenge untuk bisa betul-betul menjadi seorang penyanyi dan musisi yang profesional. Betul sekali. Nah, satu lagi nih tips nih. Kalau misalnya ditawari oleh event organizer, jangan juga karena kita merasa bahwa saya kan belum apa-apa, saya kan butuh duit, saya kan lagi ini. Kalau ujung-ujungnya duit duluan gitu ya. Duitnya duluan, akhirnya kita menafikan kualitas diri kita. Padahal dia udah melalui jenjang yang sangat panjang, pernah meraih juara ini, juara itu, dia udah kemana-mana menyanyi, tapi karena itu tadi, karena persaingan yang kurang, dalam tanda kutip kurang kompetitif atau kurang sehat lah, apalah namanya, dia rela gitu memberikan harga yang minta maaf di bawah standar. Nah, inilah menjadi PR buat kita bersama, ayo mari bersama-sama terus belajar. Jangan cepat puas. Kalau diberikan kesempatan satu kali, do the best.
berikan yang kau punya yang terbaik. Orang pun pasti akan bisa menilai ya. Jangan selalu menuntut kamu mau dibayar mahal tapi kau tidak tahu kualitas dirimu. Ya. Jangan juga baru satu kali misalnya ikut kejuaraan ya atau satu kali tampil di TV nasional terus langsung mematok harga yang sangat tinggi. Jangan juga. Itu boleh dikatakan tips dari saya lah. Ya. Dan satu lagi Justin, kadang-kadang kita suka lupa ya bahwa namanya dunia entertainment itu mengalirnya begitu cepat. Proses pergantiannya mungkin maksudnya. Cepat, jadi cepat. Persaingannya cepat, yeah. Perkembangannya sangat cepat. Kita harus belajar. Baik itu yang muda maupun yang senior seperti kita, saya pun masih belajar sampai saat ini. Dan jangan pernah puas. Karena yang namanya rezeki betul tidak akan pernah tertukar. Betul. Ya, tetapi kalau kita masih mau ingin terus belajar how to be a good professional singer, the best singer, itu kita harus banyak-banyak belajar. Saya selalu prinsipnya ada 4. Iya. Bertanya, melihat, mendengar, membaca. Iya. 4 itu. Bertanya, melihat, mendengar, membaca. Karena dengan 4 hal ini, insya Allah kita bisa menjadi. Itu gara-gara tadi ngomongnya mendengar, larutnya ke sini. Itu gak masuk ya? Gak masuk. Boleh juga nih. Oke. Okay. Dan sebagai seorang penyanyi pasti punya idola. Oh, idola. Kira-kira. Dan yang sangat menginspirasi menjadi seorang Dian Ekawati. Oh my gosh. Kira-kira. Waktu saya kecil saya suka sekali tikus endang. Oh, saya kira waktu kecil sudah mau jadi dong. Ya, saya cita-cita. Saya dulu dong cita-citanya jadi apa? Cita-citanya jadi apa? Diplomat. Ah, diplomat. Diplomat. Tapi lucu waktu sekolah kan IPA. Jadi daftarnya sempat ke pertanian, sempat ke kedokteran. Akhirnya nggak lulus, daftar ke Erlangga, hubungan yeah. internasional, nggak lulus. Daftar di UMI, sastra Inggris lulus. Yeah. Gitu. Akhirnya, ya udah sampai sekarang, ya itu pengen jadi diplomat. Tapi ya, itu kalau melihat penyanyi dulu sukanya itu Tikus Endang. Itu yang sangat menginspirasi. Iya, Bob Tutupoli. Melihat Tikus Endang itu, wow, dia bisa nyanyi lagu apa aja. Bisa nyanyi lagu daerah, bisa keroncong, Sriosa, wow, gitu. I want to be like her someday gitu. Maksudnya saya bisa nyanyi lagu daerah, bisa nyanyi lagu barat, bisa nyanyi lagu keroncong. Serius aja saya nggak bisa. Pokoknya itu menginspirasi saya. Melihat Bob Tutupoli yang sinetronnya Indonesia ya suaranya. Melihat lagi Harvey Malaiholo, Vina Panduwinata. Wow, itulah idola. Oke, okay, jadi dari semenjak kecil nih, Kak Diani sampai sekarang ini memang setiap mau bernyanyi ataupun apa. Suka yang namanya challenge ya. Suka. Dari mau musik, olahraga, baca puisi. Iya, pokoknya olahraga itu. Dan seni dah. Olahraga dan seni ya. Nah, por seni. Sekarang waktunya dari Ames Band yang memberikan challenge. Gimana kan ya? Oh, boleh. Oke, okay, namanya adalah Quick Answer Challenge. Yeah. Oke, okay. Jadi challenge saya di sini adalah kita memberi pertanyaan. Mm-hmm. Dijawab dengan cepat. Jawab dengan cepat dengan alasannya apa? Jadi ada dua pilihan ya tadian ya. Ya. Oke, kita mulai. Bismillah. Bismillah. Bernyanyi atau bekerja? Bernyanyi. Alasannya? Harus cepat. Ya, karena bernyanyi adalah bagian dari hidupku. Bernyanyi ya. Adalah bagian dari hidupku. Sudah mendarah daging ya. Alright, next. Kaya tapi bodoh atau miskin tapi pintar? Kaya tapi bodoh. Miskin tapi pintar. Oh, miskin tapi pintar. Miskin tapi pintar. Iya. Karena apa? Karena insya Allah kita dihargai juga karena ilmu kita, bukan berapa banyak harta yang kita miliki. Asik, jawabannya keren banget. Oke, next. Oke. Okay. Jelek tapi asik atau cantik? Cakep tapi keblok? Jelek tapi asik dah. Jelek tapi asik ya. Karena apa? Apapun pemberian Tuhan nikmati, yang penting asik. Buat siapa aja asik. Nah ini buat yang berpasangan-pasangan nih. Yeah. Kangen atau dikangenin? Dikangenin. Lebih seneng dikangenin dong. Alasannya kenapa nih? Iya, udah capek kangen. Capek kangen sekarang pengen dikangenin. Dikangenin. Oke. Okay. Gitu. Nah, menyangkut tentang musik. Oke. Okay. Lirik dulu atau notasi dulu? Biasanya kalau bikin lagu notasi dulu. Harus coba. Lirik dulu notasi dulu. Notasi dulu. Reason? Ya, kenapa? Kalau notasi dulu kita bisa nyari liriknya. Kalau saya gitu, misalnya na 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 baru nyari, oh ini kata-kata yang pas. Nah, itu bocoran tuh, buat anda semua bocoran tuh dari seorang dia. Kalau saya, ya? Biasanya notasi dulu. Oke, okay. Next, memilih atau dipilih? Dipilih.
Dipilih karena kebanyakan kalau memilih lebih banyak kecewanya. Ini mau cerita tentang apa sih? Ya, bisa dalam konteks saya lomba nyanyi, bisa dalam konteks asmara. Jawabannya kabur ya. Ya, jadi prefernya itu dipilih daripada memilih. Ya. The last question. Oke. Okay. Tiga kata untuk seorang Dian Ekawati. Oke, okay. Aduh berat ya. Tiga kata untuk seorang Dian Ekawati. Oke, okay. Sederhana. Apa lagi? Sederhana. Ini menggambarkan tentang diri seorang Kak Dian Ekawati. Iya, sederhana, kemudian supel, mudah bergaul, dan tidak sombong. Yeay, oke, okay. Dijawab dengan tidak sombong. Insya Allah ya, insya Allah. Benar-benar, dan memang sih seperti itu ya kita. Iya, benar-benar. Dan sangat seorang Dian Ekawati adalah penyanyi yang sangat membanggakan buat kita semua, bisa menjadi contoh ya. Amin. Dan menyangkut tentang contoh dan teladan buat penyanyi-penyanyi di Makassar, Kak. Kira-kira apakah ada unek-unek yang ingin disampaikan buat kita penyanyi-penyanyi yang ada di Makassar ini? Apakah ada kira-kira hal-hal yang dulu pernah kalian rasakan yang tidak dirasakan sekarang atau pernah yang terjadi dulu dan terjadi sekarang, kira-kira gimana? Saya bersyukur bertemu dengan banyak orang hebat. Saya tidak usah berbicara tentang penyanyi-penyanyi hebat di luar dari Sulawesi Selatan. Saya bersyukur bisa bertemu dengan almarhum Andi Meriam Matalata. Saya bersyukur bisa dekat dengan almarhum Iwan Tompo, almarhum Ancila Ricci, dan masih banyak musisi-musisi hebat. Baik itu musisi tradisional maupun musisi yang selalu mengiringi saya pada saat masih bernyanyi dan beliau sudah tidak ada. Ada hal yang memang tidak kita dapatkan di buku, kita tidak dapatkan di sekolahan, tapi adalah ilmu kehidupan yang diajarkan gitu ya. Jadi hal yang paling ditanamkan itu adalah jangan pernah menyerah dalam menjalani kehidupan. Kehidupan itu pasang surut, ada. Tapi dalam konteks bernyanyi, karena kita dibesarkan lahir dan besar di Sulawesi Selatan, satu pesannya, jangan lupa jati dirimu sebagai orang Bugis Makassar, orang Toraja, orang Mandar. Dan jika kau seorang penyanyi, jangan pernah malu menyanyikan lagu dari daerahmu sendiri. Karena siapa lagi yang menghargai musik tradisinya, kulturnya, kalau bukan kita sendiri. Begitu. Itu pesan yang saya bisa. Nah, sebelum kita mengakhiri chit-chat kita hari ini, adakah unek-unek? Unek-unek. Tadi kan kita udah ngomong tentang tiga kata tentang Dian Ekawati. Sekarang tiga kata tentang Ames Band. Asik. Oh, wow. Ames Band. Ames Band itu saya mau bilang tiga. Satu, kreatif. Kreatif. Jadi kreatifnya udah termasuk inovatif juga. Kemudian genius, ya, genius karena selain mau belajar juga didukung dengan kemampuan musikalitas yang baik dari setiap personilnya. Tidak hanya personilnya tetapi juga vokalisnya, ya, memiliki kualitas yang baik. Dan yang ketiga, selalu mau belajar. Itu yang tentu harus menjadi inspirasi buat kita anak-anak musisi di Makassar, bahwa salah satu band terbaik di Makassar adalah Ames Band, tetapi mereka terus belajar, terus menggali potensi yang mereka miliki sehingga menghasilkan karya-karya yang bisa menginspirasi dan mengajak memotivasi teman-teman penyanyi semua, khususnya musisi gitu. Tapi sebelum bisa, aku punya unek-unek nih. Oke, silakan Kak Dian, ada yang ingin disampaikan? Ya, mudah-mudahan melalui YouTube channelnya Ames Band, saya juga ingin mengajak teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang berkompeten dalam hal peningkatan penghargaan kepada musisi lokal ya, yang menyangkut dengan kearifan lokal yang kita miliki, dalam hal ini musisi, penyanyi, baik itu traditional juga, traditional musician, itu kalau bisa di masa-masa yang akan datang mendapatkan kesempatan yang lebih, penghargaan yang lebih. Penghargaan itu kan dalam arti
diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mereka bereksplorasi, ya, mengaktualisasikan diri mereka. Kalau bisa didahulukanlah musisi-musisi lokal, diberikan kesempatan yang ya, yang ya, lebih. Betul, 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 betul. Ya, jangan sedikit-sedikit kita tanda kutip mengagungkan artis dari ibu kota, ya, ataupun dari luar Sulawesi Selatan. Bukan berarti tidak boleh. Bukan ya? Berarti tidak boleh. Bersaing boleh, ya, tetapi setidaknya diberikan ruang yang lebih luas, karena selama ini diberikan ruang tetapi tidak seperti yang diharapkan. Ya. Banyak hal yang di dalam prakteknya kami masih mengalami hal-hal yang tidak memuaskan batin kami sebagai betul, musisi. Betul, betul. Ya, semoga ke depan semakin maju jaya. Ya. Gitu. Dan jangan lupa di subscribe, di share, share and comment, like and comment. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi semua buat penyanyi dan juga musisi yang ada di Kota Makassar. Oke, cukup sekian dulu perjumpaan kita pada hari ini di AIMS Jam. Dan terima kasih banyak buat Dian Ekawati, terima kasih banyak atas makasih kehadirannya Justin hari ini. Terima kasih AIMS Band juga. Saya senang sekali bisa tampil dengan 3 lagu luar biasa. Ditonton ya. Luar biasa. Jangan lupa. Tonton. Okay. Saya merasa bahagia sekali. Terima kasih banyak ya. Bye. Bye. I know.
Dila Darmaya, Dian Ekawati.